Terima kasih Syafiqah di Angka Safuri. Baiklah saudara, saya hari ini, cerita pagi saya hari ini, saya bertemankan dengan 50 ekor kucing, di mana kucing-kucing ini adalah kucing terbiar yang diambil untuk diberi makan dan diberi rawatan. Dan tugas untuk memelihara kucing belangan yang banyak seperti ini bukanlah satu tugas yang mudah, tapi itulah yang dilakukan oleh Amrul Hisham Hashim dan juga Yuslan Yaakob yang begitu prihatin terhadap kucing-kucing terbiar ini. Mereka juga adalah penyelamat sebenarnya. Okey, apa ni Amrul? Berapa lama dah Amrul ambil kucing-kucing yang terbiar ni dan menjaga kucing-kucing di rumah ni? Okey, sebenarnya kami ni bermula dari masa kita orang tinggal di Kuala Lumpur dulu lagi. Jadi dah lebih kurang dalam 10 tahun dah. 10 ke 11 tahun yang macam itulah. Jadi kita ambil kucing yang mana yang kita jumpa tepi jalan, yang mana yang sakit tu kita bawa balik rawat, kita bagi apa penjagaan yang sepatutnya lah kepada dia. Dari segi macam makanan ni macam mana pula Amrul? Okey, macam makanan dia orang ni sebenarnya ini adalah produk kami sendiri. Kami ada produk sendiri di mana di situlah kami jimat kos lah untuk kami nak sara untuk kelangsungan hidup kucing-kucing ni. Jadi kami cipta makanan sendiri iaitu daging kisang, yang mana kami jadikan macam wet food daging lah. Dan wet food daging ni jugalah kami cuba pasarkan untuk menampung kos untuk menyara kucing-kucing jalanan ni. Maknanya kalau jumpa kucing-kucing di luar yang mana tak ada apa yang jagaan tu, memang ambil bawa balik, bersihkan semua dan pastikan kucing-kucing ni sihat lah. Sebenarnya kucing yang kami ambil pun kami tengok jugalah kucing ni. Biasanya kalau kucing yang sakit, kalau kucing tu kita tengok sihat, kita akan cuma bagi makan. Kita bagi makan dekat jalan. Kalau dia kita tengok yang sakit tu, memang kita akan ambil. Yang mana kita tengok yang teruk sangat, kita akan bawa pergi ke veterina lah biasanya. Baik, terima kasih Amrul Hisham Hashim. Yuslan pula macam mana dari segi bantuan, ada tak mereka bagi orang luar bagi sumbangan dalam memelihara kucing-kucing yang terbiar ni? Okey, saya dari segi bantuan, ada juga kawan-kawan daripada Facebook yang bagi, tapi biasalah benda ni tak ramai lah kan, so banyak yang tolong, ada yang tolong secara senyap, ada yang betul-betul bagi, yang bagi tahu kita dia masukkan duit apa semua. Daripada kiranya kalau segi yang macam kita jumpa kucing yang sakit yang patah kaki ke apa, kita akan buka donation dalam Facebook. Nanti adalah kawan-kawan daripada Facebook yang akan transfer. Terima kasih Yuslan Yaakob dan juga Amrul Hisham Hashim. Baik, bersama jurukamera Ikram Rahim, kembali dulu bersama rakan setugas Syafiqah dan Angka Safuri. Silakan.